mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondusivitas di tahun politik. Secara garis besar itu. Tetapi karena temanya yang dipilih oleh TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas dan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan. Itu.